Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa MJATV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah kita di penghujung surat Al-Mutaffifin yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat buruk yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai di dalam bertransaksi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hari kiamat, kemudian balasan bagi orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nanti di akhirat kelak, dan juga balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang beramal soleh. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk selalu berusaha mempertahankan keimanan kita dan juga melakukan amal soleh agar kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hal itu, segala kenikmatan baik dunia maupun akhirat akan kita dapatkan. Pemirsa MJATV rahimakumullah, di penghujung surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita perlakuan-perlakuan buruk orang-orang yang tidak beriman terhadap orang-orang yang beriman pada masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang buruk, yang melakukan dosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Menertawakan di sini mengejek-ngejek mereka. Bagaimana gambarannya? Dilanjutkan oleh Allah, wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang-orang beriman itu melewati kumpulan-kumpulan mereka, mereka itu mengejek. Ya, yataghamazun itu mengejek dengan isyarat, baik dengan mata mereka, baik dengan gerakan mulut dan lain sebagainya. Artinya di sini mereka mengejek-ngejek orang yang beriman. Tidak sampai di situ, disebutkan di sini bahwa mereka itu sampai mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang-orang beriman. Bahkan juga dikatakan mereka itu sampai melakukan perbuatan-perbuatan buruk, menyiksa orang-orang yang beriman, apalagi mereka yang bukan dari suku Quraisy seperti para pendatang. Contohnya sahabat Nabi Bilal bin Rabah, termasuk Suhaib Ar-Rumi, termasuk Khabbab bin Arad. Nah, mereka ini adalah budak-budak pada masa itu, tapi mereka sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang mereka dapatkan adalah siksaan dari orang-orang yang tidak beriman, para kufar Quraisy yang menyiksa mereka karena keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mereka lakukan ya kepada orang-orang yang beriman. Wa idza qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Dan ketika mereka pulang ke rumah mereka, kepada keluarga mereka, mereka pulang dalam keadaan yang senang. Keadaan yang senang karena mereka menyakiti orang-orang yang beriman. Mereka mengejek-ngejek orang-orang yang beriman. Nah, ini padahal mereka telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Mereka telah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, diberikan keluarga oleh Allah. Semua ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, akan tetapi balasan mereka kepada Allah yaitu mereka menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Dan apabila orang-orang yang tidak beriman ini melihat orang-orang yang beriman, para pengikut, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka sesat. Mereka adalah orang-orang yang tidak benar. Kenapa mereka katakan sesat? Karena tidak sesuai dengan agama nenek moyang mereka. Nah, inilah yang membuat mereka mengatakan hal tersebut kepada orang-orang yang beriman. Padahal
agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang paling benar, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma ursilu alaihim hafizin, dan mereka itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak diciptakan oleh Allah untuk menjaga, untuk mengintai, untuk memata-matai orang-orang yang beriman. Urus diri kalian, maksudnya seperti itu. Jangan kalian urus masalah ataupun perkara orang-orang yang beriman. Wa ma ursilu alaihim hafizin, kalian itu tidak diciptakan oleh Allah untuk mengintai mereka, untuk menyakiti mereka. Setiap dari mereka, bahkan dari kita semuanya, itu ada perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan kepada mereka, yaitu para malaikat, untuk mencatat amal perbuatan mereka. Yang baik, yang buruk, semuanya tercatat. Maka apa yang kalian inginkan, wahai orang-orang yang tidak beriman, dari orang-orang yang beriman? Itu maksud dari ayat ini. Kenapa kalian? Ada masalah apa kalian dengan orang-orang yang beriman? Dan ini telah disebutkan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa memang di dalam berpegang teguh dengan agamanya Allah pasti banyak cobaan. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam ini dimulai dalam bentuk yang tidak dikenal oleh orang. Artinya Islam ini datang dalam keadaan yang asing. Dan pada akhir zaman juga kita termasuk umat Nabi Muhammad, Islam ini akan menjadi asing bagi orang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan kepada kita balasan bagi orang-orang yang beriman dan yang sabar di dalam keimanannya. Walaupun mereka dihina, mereka dicaci maki, mereka mungkin dizalimi, mereka sabar berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka yang akan mereka dapatkan yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Keadaan akan berbalik. Kalau mungkin di dunia orang-orang yang tidak beriman sebagaimana di zaman Nabi itu menertawai, mengejek-ngejek orang-orang yang beriman. Mungkin juga sama dengan zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang tidak beriman mengejek, menzolimi orang-orang yang beriman. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Nanti di akhirat akan berbalik keadaan bagi orang-orang yang sabar dengan keimanannya. Jadi orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan dari Allah masuk ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang tidak beriman akan merasakan pedihnya azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keadaan mereka seperti apa? Alal araiki yang gurun. Keadaan orang-orang yang beriman nanti di surganya Allah, mereka akan duduk di atas kursi-kursi yang indah dengan sambil melihat keadaan orang-orang yang tidak beriman yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam riwayat bahwa orang-orang yang tidak beriman ini akan diperlihatkan keadaan mereka kepada orang-orang yang beriman. Jadi keadaan di dua tempat yang berbeda, orang-orang yang beriman di sorga, orang-orang yang tidak beriman di neraka, akan ditampakkan keadaan mereka seperti dibuat sebuah lubang, sehingga orang yang termasuk penghuni sorga akan melihat penghuni neraka, sebaliknya penghuni neraka akan melihat penghuni sorga, saling tatap satu sama lain. Maka penghuni sorga ini akan menertawakan penghuni neraka. Dulu kalian yang menertawakan kami pada saat masih di dunia, sekarang giliran kami menertawakan kalian. Inilah balasan yang kalian dapatkan. Dan disebutkan bahwa orang-orang yang tidak beriman ini ketika melihat celah dibukakan, celah antara diri mereka dari neraka dan celah dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berusaha untuk lari, untuk keluar dari siksa api neraka. Dan pada saat mereka sampai di penghujung tersebut, maka neraka akan ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah
sebuah bentuk putus asa, ya, keputusasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik. Kemudian para penghuni surga akan berkata, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, apakah orang-orang yang tidak beriman, para kuffar, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan? Maka jawabannya adalah pasti mereka akan mendapatkannya. Begitu juga dengan orang-orang beriman, mereka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga nikmat hidayahnya oleh Allah, diberikan kemudahan untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa adab dan tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.